Halo guys, balik lagi di GB Tech Channel. Hari ini kita mau unboxing plus review jet pump yang harganya murah meriah. Dengan harga Rp250.000, ini nih yang kita dapetin guys. Mesin atau pompa jet pump dengan merek TSL 12 volt 5,0 ampere yang bisa menghasilkan tekanan 160 PSI atau sekitar 6 bar. Lumayan kenceng ya. Di atas kertas sih kenceng. Coba nanti kita buktikan. Katanya sih pompa ini juga ada otomatis off-nya ya. Nah, berikutnya kita dapetin adaptor 12 volt 7 ampere. Yang pasti ini sih kayaknya merek Cina ya. Nah, berikutnya kita juga dapat spray gun-nya. Jadi ini yang tipe kita putar full ke kanan dia akan mati dan sebaliknya putar ke kiri akan tekanannya semakin tinggi. Berikutnya dalam kemasan terdapat filter untuk input selangnya dan beberapa klem pengencang selangnya. Nah, dalam paketan kita juga bakalan langsung mendapatkan selangnya guys, yang pendek kira-kira 1,5 meter. Ini adalah selang input, selang air masuk, dan yang lebih panjang ini adalah selang untuk air keluarnya, mungkin panjangnya sekitar 2,5 meter. Dan bahannya juga lumayan bagus ya, ini selang dengan benang jadi lebih kuat. Nah, sekarang mari kita rakit semua komponen yang sudah kita dapatkan di dalam kemasan itu guys. Di Jawa. Oke. Nah, ini nih tampilannya saat semua komponen sudah terpasang. Dan sekarang saatnya kita mencoba. Ayo. Keras ya? Coba duduk, coba duduk. Coba duduk. Tutup langsung mati. Mantap weh, mantap. Nah, sekarang saya akan coba jet pump ini dipergunakan untuk mencuci motor. Untuk mode penyemprotannya ini, jadi kita full putar ke kanan, pompa akan mati. Perlahan kita putar ke kiri, dia akan menyembur tipis, menyebar. Dan semakin kiri, semakin ke kiri, dia akan meruncing dan tekanannya semakin tinggi. Sekarang saya akan coba masukkan selang hisap ke cairan atau air yang sudah berisi sabun. Apakah mau berbentuk semacam snow wash? Ayo kita coba.
nose ala-ala kiri. Hahaha. Jadi hasilnya lumayan oke ya guys. Untuk cuci motor menurut saya sih tekanannya ini udah lebih dari cukup daripada kita pakai selang di rumah yang airnya nggak begitu kencang. Sekarang kita coba untuk mencuci AC guys. Nah, berikut adalah contoh dari hasil pencucian menggunakan jet pump ini, guys. Lumayan bersih ya. Kalau cuci mobil bisa nggak ya? Jawabannya so pasti bisa kan. Pakai cuci motor bisa, cuci AC bisa, apalagi cuci mobil. Hehehehe. So pasti dengan budget sekian, jet pump ini benar-benar worth it banget untuk dibeli guys. Oke, sekian dulu review dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Jangan lupa dukungannya dengan klik like dan subscribe channel ini, dan share jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Thanks for watching guys, and see you.